Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru keseruan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo harus berakhir di sini ya guys. Dan di sini Arya Saloka terciduk akan pergi untuk cuti selama 1 minggu ya guys. Aduh, bikin sedih banget ya guys. Arya Saloka tak ada di lokasi syuting selama 1 minggu. Di sini keadaan Amanda Manopo yang saat ini sedang bersedih karena kepergian Arya Saloka yang begitu mendadak ya guys. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta kini harus berpisah dengan cara mendadak ya guys, karena di sini Arya Saloka akan cuti selama 1 minggu. Dan di sini Amanda Manopo sangat tak terima ya guys dengan kepergian Arya Saloka yang begitu mendadak sekali. Di sini Amanda Manopo dan juga Arya Saloka saat ini sedang dilanda kesedihan karena mereka akan dipisahkan ya guys. Nah, di sini sinetron Ikatan Cinta saat ini berada dalam keterpurukan ya guys, karena pemain nomor 1 yakni Arya Saloka harus meninggalkan sinetron Ikatan Cinta untuk sementara waktu. Nah guys, gara-gara hal itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik ya guys, dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.